Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel The Rosa Auto. Teman-teman, terima kasih sudah stay, sudah menonton dan mendengarkan video-video The Rosa Auto. Nah, buat teman-teman yang showroomnya mau direview atau mobilnya mau dibantu pasarkan agar supaya bisa berkembang dan jualannya lebih banyak, bisa menghubungi saya, Deddy, dari channel The Rosa Auto, dan nomor teleponnya tercantum di kolom deskripsi. Nah, teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan teman-teman, kebetulan kita lagi mau update stok di Hans Motor. Ya. Kebetulan ada ownernya langsung dengan Bapak Hans. Ya. Ya. Oke, Om Hans. Ya. Gimana kabarnya, baik? Baik, Mas. Stoknya banyak banget nih, Om, ya. Ya, ada di sini ada 30-an lah. Ada 30 unit ya, ya, Om, ya. Mohon disebutkan nomor telepon Om, silakan. Nah, kami kebetulan ada di Jalan Tengku Umar. Oke. Okay. Nomor 41A Tangerang Kota. Oke. Okay. Di dekat McD. Depan McD ya. Depan McD, ya. Pokoknya McD Cinta, ya. Iya. Dan di nomor telepon saya ada di, okay, WA 08118211188. Oke, okay, ya teman-teman, yeah, nomor teleponnya Om Johan ada di kolom deskripsi. Ya. Yeah. Teman-teman yang mau japri bisa langsung tersambung ke WhatsApp ya. Ya, yeah, bisa langsung aja. Insyaallah langsung di pas respon dengan baik. Ya. Yeah. Oke, okay, yeah. Om, kita mulai mobil yang mana dulu nih, Om, kira-kira? Nah, Om, ini ada. Oke. Okay. Ya, ini ada kit. Ini kita ada Terry. Fortuner. Fortuner ya. Fortuner, okay, tahun 2011. 2011. Diesel tipe G, diesel tipe Matic. G, Matic. Oke. Okay. Ya, warna putih siap warna pakai. Warna putih. Nah, pajak ini Tangerang. Pajak bulan Juni. Lagi BBN. Lagi BBN. Ya, ini nanti pajaknya berubah. Atas nama perorangan ya, Om, ya. Ya, nanti atas nama kita sendiri. Kilometernya berapa, Om? Kilometer sekitar 135. 135 tahun 2011. 11, ya. Enggak bekas banjir, enggak bekas nabrak ya, Om, oh, ya. Oh, tidak, tidak. Om, ya, kalau beli di sini ada garansi enggak, Om, kira-kira? Kita ada kerjasama garansi, okay, dari vendor kita sendiri, dari vendor ya. Sendiri ya. Ya, nanti kita jelasin kalau datang kemari. Oh, ada ya. 1 tahun apa 6 bulan, Om, kira-kira? Iya, bisa setahun. Bisa setahun? Bisa. Nah, teman-teman beli di sini nggak usah khawatir, selain harganya dikasih murah sama Pak Johan, ya, dan teman-teman mendapatkan garansi mesin. Insya Allah bisa 1 tahun ya, Om, ya? Bisa, selama, okay, tenor ya bisa. Kalau kredit. Ini melayani cash atau kredit ya, Om, ya? Bisa kredit. Nah. Oh, tenor, selama tenor bisa tuh, Om. Bisa, kalau ya. Kalau kreditnya. Ya. Oh. Bang, tapi leasing tertentu ya. Leasing tertentu, benar, ya, benar, benar. Jadi benar, semuanya benar bisa gitu kan. Betul. Nah, betul. Untuk harga sendiri kita, okay, harga kasih murah lah. Oke, okay, Om. Ini 225. 225. Cashnya. Cashnya. Tapi masih bisa nego. Bisa. Masih bisa nego. 220. 5. 5. Ya, teman-teman, ya, di sini juga bisa DP ringan. DP ringan bisa. Yang penting data bagus. Ini kayak ini DP 10 juga bisa. DP 10 juta bisa. Bisa. Oh. Asal datanya mendukung. Datanya mendukung, benar. Ya, ya, teman-teman, DP 10 juta ditawarkan sama Om Johan. Teman-teman bisa langsung japri beliau. Ya. Asuransinya kira-kira berapa, Om? Asuransinya sekitar 6 jutaan. 6 jutaan selama 5 tahun, 4 tahun? 4. 4 tahun. Ya. DP 10 juta, angsuran 6 jutaan sama 4 ya tahun. Ya. Worth it banget kan, teman-teman? Ya. Luar biasa. Ya. Oke, lanjutnya, Om. Mobil tua juga. Oke. Ini tahun berapa, Om? Ini tahun 2004. Tahun 2004. X-Trail ya. X-Trail. Iya, siap pakai mobil enak benar. Tipenya S Sierra Tenggo ya, teman-teman. Tahun 2004. 2004. Ya. Masih bagus banget ya. Masih bagus. Lawas juga. Masih tua juga ya, wow, masih enak benar. Ini benernya, Om, nih. Masih enak. Oh, ini enggak lah. Maksudnya masih bagus. Masih bagus ya. Masih bagus. Mesin-mesin enggak ada masalah, Om. Dipakai juga masih enak, masih blaster lah. Iya, gitu, iya, iya, iya. Tahun 2004 yang tipe ST bertransisi otomatis, di mana pajaknya bulan April 2023 hidup. Hidup, pajak, ya. Pajak hidup, alamat SNK daerah Tangerang Kota, dan ya, berplat ganjil ya, teman-teman. Ya. Harganya berapa, Om? Harganya sih murah aja. Kalau ya, cashnya sekitar 65 lah. 65 juta? Ya. Wow, 65 kalau juta. Kalau mau kredit ya, tapi DP-nya gede. DP gede, benar. Ya. Karena tahun 2004 ya, Om, ya. Ya, DP sekitar 25 juta. Betul, betul. Pokoknya DP-nya untuk mobil tua. Mobil tua memang agak besar. Iya. Yeah. Agar supaya nilai approval-nya lebih cepat ya, Om, yeah, ya, lebih gampang. Karena kalau DP minim agak susah leasing-nya nerima. Iya. Ini 65 masih nego, Om. Ya, nego-nego sinilah. Datang ke sini aja langsung, Om. Kalau datang asal betul. Banyak-banyak ngobrol, nego-nego lah kita. Betul, 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 betul. Nah, selanjutnya nih, Om, ada Innova. Iya, ini gimana Innova juga. Innova ya, dari tahun tua ke tahun paling muda. Innova diesel apa bensin?
Innova Diesel, Venturer. Venturer. Wow. Tahun 2021. 2021 Mas, baru banget ya. Baru datang nih. Baru datang. Iya, oh. Kilometer baru 11.000. 11.000. Iya. Wah, teman-teman dapat mobil bekas rasa baru. Iya. Ini platnya ganjil, alamat SNK daerah Jakarta, Tangerang Kelapa 2 ya? Iya, betul. Betul, warna hitam atas nama perorangan? Iya, perorangan. Pajaknya pun Juli 2023. Iya. Itu ya, Om ya. Kilometernya 11.000. 11.000. Oh, karena full orisinil. Full orisinil ya, teman-teman. Iya. Harganya berapa, Om? 490. 490 masih nego. Iya. Nah, teman-teman, Innova Venturer Diesel transmisi otomatis ya, Om. Iya. Dijual masih sangat worth it, teman-teman. Harganya masih pun nego ya, Om. Iya. Oke. Nah, ini kita ada Toyota Etios. Etios. Etios tahun 2014. 2014. Bertransmisi manual ya. Iya, GX Falco. Ini kondisi masih cakep banget. G Falco ya. Ini berplat genap, alamat SNK daerah Tangerang Kota. Pajaknya September hidup ya, Om ya. Hidup. Kilometernya berapa, Om? Kilometer ini baru 80-an. 80.000. PG Falco ya, teman-teman. Ya. Bertransmisi manual atau sama perorangan. Ya. Ini mobilnya sih masih segar banget ya, Om ya. Iya. Masih bagus. Berapa duit, Om, harganya, Om? Harganya murah aja, 9 cash-nya 92,5. 92,5. Iya. Murah banget loh, teman-teman, dengan kondisi mobil yang sangat ya. Bagus, istimewa, enggak ada PR, tinggal pakai, Om. Iya, DP 10 juta ya, DP bisa. DP 10 juta bisa. Wow. Pada DP sini bisa minim asal data. Data mendukung. Betul. Minimal ya, kalau 1 kalau 2 lah. Iya. Kalau 3 mah ke sana agak susah ya, Om ya. Paling DP-nya harus dipertimbangkan lagi. Iya, harus tinggi, tinggi lagi standar. Ini harganya 92 juta masih bisa nego. DP 10 juta masih bisa dibantu. Angsurannya berapa, Om? Angsurannya sekitar 2,5-an lah. 2,5-an DP 10 juta, angsuran 2,5-an. 2,5. Kali 4 tahun. Iya. Pokoknya teman-teman murah banget kan di sini. Pokoknya di Hans Motor, teman-teman mau cari yang mana, harganya pun sangat murah dan kondisi mobilnya sangat bagus. Iya. Nah, ini ada, Honda. Honda Civic ya, Batman 2010 ya. 2010. Iya. Udah full variasi, Om ya. Iya. Bumper depannya. Iya. Bagus banget nih, Om. Ya, warna hitam. Anak muda ini. Anak muda. Matic manual, Om. Ya. Matic manual. Matic ya, teman-teman. Ya, 2010. Berplat ganjil, alamatnya Tangerang juga nih. Tangerang Kabupaten Kelapa 2. Ya. Untuk pajaknya di bulan April 2023 hidup ya, Om ya. Hidup, hidup semua. Kilometernya berapa, Om? 2010 ini. Kilometer ini belum banyak juga, baru 70-an. 70 ribuan. Iya. Asli nih, Om. Asli. Wow. Karena ini divariasi aja gini. Divariasi aja. Pertama ya. Dari baru. Pertama dari baru. Iya. Wow, ini teman-teman mobil kesayangan. Kondisinya masih bagus banget, cuman di upgrade depannya aja ya, Om ya. Iya, di upgrade cuma di ya modif lah gitu, namanya anak muda. Betul. Kas mobil bapaknya di pasti anaknya. Benar. Kilometernya masih 70.000 loh, teman-teman. Ya. Sama perorangan, Om. Perorangan ya. Nah, tahun pertama dari baru ini. Tahun pertama dari baru. Jadi warisan dari bapaknya dipakai anaknya. Oh. Ya. Harganya berapa, Om? Ininya semua masih ada, orinya masih aslinya. Oh, ada. Bemper asli juga masih ada. Mesinnya ada tersedia, ada, Om ya. Nah, teman-teman ada pilihan, teman-teman mau model kayak begini atau mau diganti orisinilnya, ada tersedia sama Om Johan. Harganya berapa, Om? Ini harganya masih 138 lah. 138 juta masih nego. Yeah. Tahun 2010 Civic Batman ya, teman-teman. Transmisinya otomatis, kilometernya masih sangat rendah. Worth it. Nah, ini, Om. Nah, ini juga baru habis disol ya. Habis disol. Iya, okay. belum dipoles. R3 GX. GX manual. Matic tuh, teman-teman. Kilometernya untuk ini 90-an. 90.000-an. Pajaknya bulan 7, Om ya. Panjang ya tuh. Pajak bulan 7, plat genap, alamat Jakarta Barat, pajaknya di bulan Juli 2023. Harganya berapa, Om? Harganya murah lah, 127. 127 nego, Om. Iya, nego. 2014 sebagai Matic ya, teman-teman. Ya, atas nama perorangan. Gitu. Baru repaint aja. Baru repaint. Benar. Untuk ban masih ya, ya nanti kita. Ban nanti bisa gampang. Ban gampang. Pokoknya nggak usah khawatir sama Om Johan. Ya. Harga segitu 127 masih bisa nego. Masih. Untuk kredit DP 10 juta bisa, Om. Bisa. Bisa. Yang penting datanya itu. Betul. Yang penting data bagus. Betul. Go ahead. Pokoknya teman-teman gak usah khawatir, langsung japri aja, Om Johan. Iya, masalah angsuran nanti berapa tahun, nanti tinggal bikin saya aja. Pokoknya dikasih best price ya, Om ya. Iya, ini juga baru datang juga nih. Oh, ini baru datang nih, Nissan Serena 2009 ya. 2000 berapa? 2009. 2009. Warna hitam tipenya? ST. Tipe ST. Iya. Ini tahun 2009 ST Matic ya, Om ya. Matic ya.
Bulan 10? Bulan Oktober, berplat ganjil. Ya. Berplat ganjil ya. Untuk alamat SNK-nya Tangerang juga nih, Om. Hah? Oh iya, ini harga cashnya 90. 90 juta tahun ya. 2000? Tahun 2009. 2009, 90 juta tahun 2009. Ya. Wah, wow, untuk kredit DP 10 DP kita 10. Kerjakan. Buat DP mah gampang diatur. Betul, betul. Yang penting datanya aja. Benar, benar. Nah. Teman-teman datang aja ke sini pilihannya ya. Banyak. Masih banyak lah untuk DP DP kita nego-nego. Betul, betul, betul. Ya, betul. Ini ada lagi nih. Ini Xenia. Ini Xenia tahun berapa nih, Om? Ini Xenia tahun 2011. Tahun Matic. 2011 Matic. Matic. Tipe yang XI ya. Iya, XI. XI ya. Mobil masih cakep banget ini. Ih, bagus banget. Masih tangan pertama. Tangan pertama dari baru. Iya, tangan pertama baru. Tangerang Kota, Tangerang. Atas nama perorangan nih, Om ya. Alamatnya Liga, dekat. Oh, iya iya, berplat genap teman-teman, pajaknya di bulan September warna silver atas nama perorangan. Mobilnya, wih, saya lihat sih apa merinding bagus loh mobilnya loh. Iya, dalamnya gua masih bersih tuh. Berapa harganya, Om? Harganya sih murah aja, 90 lah kalau cashnya. Juta. Ya. 2011 cash 90 juta dijual. Iya. Xenia XI Deluxe bertransmisi otomatis. Iya. Untuk paket kreditnya, Om, kira-kira? Bisa DP 10 bisa. DP 10. Angsuran sekitar 26-an. 26-an. Iya. Kilometernya tadi berapa, Om? Ini kilometernya masih dikit ya. 100 ribuan ya. Oh, dikit. 2011 kilometernya masih sangat worth it, 100 ribuan dikit. Iya, dikit. Tangan pertama dari baru. Dijual 90 juta masih nego banget. Iya, jarang dipakai lah, masih betul, bagus. Betul, betul, betul. Nah, selanjutnya nih, Om. Nah, ini ya. Nah, ini Mitsubishi. Mitsubishi Mirage. Mirage. Yang tipe tertinggi. Merah. Oh, tipe Exit. Tertinggi. Iya, Matic. Oh. Tahun 2012, kilometer masih 50-an. 50 ribu? Iya. 2012. 2012. Tangerang. Nah, teman-teman. Alamatnya daerah Tangerang Kota, berplat genap, pajaknya di bulan April, kilometernya masih 70 ribuan. Iya, masih tangan pertama dari baru. Dari baru ya. Iya. Wih, segera amat masih nih, Om. Masih wangi, iya. Masih ori ya, masih banyakan ya. Cakep, cakep, masih cakep. Harganya berapa, Om? Harganya 92 ini. 92 masih bisa nego. Iya. Oke. Oke, di sini kita mulai sini lagi ya. Oke, boleh, Om. Nah, kita di sini ada mobil Niaga nih. Oh, Grand Max. Grand Max. Banyak mobil sejuta umat nih. Grand Max sejuta umat. Sekarang banyak bener yang cari. Iya. Ini kebenaran baru habis dirapiin. Tipe D. Tipe D tahun 2010 ya. 1300 tipe D. 2010. Ya, 2010 berplat ganjil, alamatnya Jakarta Selatan. Iya. Untuk pajaknya Oktober panjang ya. Panjang. Wow. Iya. Kilometer berapa, Om? Kilometer udah 130 lah. 130 masih worth ya, it lah, 2010 cakep. Ya. Iya, tapi terawat ini. Terawat pribadi, ya. Pakai pribadi. Berapa ya. Harganya? Harga sih nggak mahal-mahal kita di sini. Paling 82. 82 masih ya. Bisa nego ya. Nego ya. Aja datang ke sini. Tuh teman-teman, 82 tahun 2010 yang 1,3. Ya. Sudah AC ya teman-teman, sudah flat racing. DP juga bisa 10 juta. DP 10 juta bisa? Bisa, angsurannya 2,5-an lah. 2,5-an. Iya, tinggal jalan aja, banget. Tinggal nyari duit nih. Tinggal selanya. Nyari duit. Iya, iya. Bagus mobilnya. Cakep lah ini. Cakep, benar. Recommended benar. Juga nih. Ban-bannya masih tebal, Om. Iya, nah ini kita juga ada nih. Yaris. Tahun? Tahun 2011, tipe yang tertinggi, S. Tipe S. Iya. Oh iya, iya, S Limited ya. Matic, 2011 ya. Matic. Ini pajaknya di bulan November. Iya. Panjang apa? Panjang, panjang. Panjang ya. Iya. Untuk alamat SNK daerah Jakarta Timur, berplat ganjil ya teman-teman. S-Matic 2011 sama perorangan, warna merah, mobilnya bagus banget. Bagus, masih cakep banget. Ban masih sangat tebel. Iya. Kilometernya tadi berapa? Kilometer ini masih 90-an. 90 ribuan. Iya. Tahun pertama dari baru barangkali ya. Iya. Oh iya. Cakep, iya. Cakep, cakep. Harganya berapa, Om? Harga ini 119. 119. Ya. Tapi memang bodinya bagus banget ya, mobilnya bagus banget. Atas nama perorangan tipe S-Matic, dia kuncinya yang udah ya kiles. Sama kiles. Ya. Benar. Oh, teman-teman kita gerak cepat aja, mobil banyak. Benar. Nih. Nah, ini juga ada nih. Mobilio. Ini dulu nih. Oh, oke. Okay. Ini ya, Avanza Xenia. Ini Avanza, Avanza. Avanza G tahun 2011 manual. Avanza G tahun 2011 manual. Iya. Tuh, teman-teman, warna silver di mana pajaknya bulan pajak baru, panjang. Pajak November ya? Iya, panjang. Alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Iya, panjang. Kilometer berapa, Om? Kira-kira? Ini kilometer 105. 105 tahun ya. 2011. 11.
Avanza G manual kilometernya 105. Yeah. Wow, masih bagus banget. Yeah. Jarang-jarang loh. Yeah. Biasanya mobil gini 200-an, 300-an. Masih cakep, masih bagus. Ya, joknya juga masih asli itu kan. Iya, masih ori loh. Dalam-dalaman semuanya masih semua. Bagus, yeah. Masih terpelihara. Masih benar-benar rapi interiornya. Harganya murah aja. Berapa om? Harganya kita masih yang mantep aja 99,5 tahun 2011 ya. Bertransmisi manual tipe G teman-teman. Oh, banyak yang nyari ini. Bener. Nah, Mobilio. Ini juga Mobilio. Mobilio 2014 tipe E. Tipe E Matic. Matic ya. CVT Matic tahun 2014. Iya. Pajaknya di bulan Januari, berplat ganjil untuk alamat SNK daerah Depok ya om ya. Iya. Kilometernya berapa om? Ini kilometer 80-an. 80 ribuan. Iya. Berapa harga om? Harga ini 138. 138 masih tego. Ya. Nah, om, berikutnya ada mobil Agya. Ya, ini Agya tahun 2017. 2017. Tipe G. 1,2 ya. 1,2. Manual metik, om. Manual. Manual. Ya. Ini platnya genap, alamat SNK daerah Tangerang Kabupaten Kelapa 2. Ya. 4B. Ya. Pajaknya di bulan Agustus panjang ya om. Panjang ya. Kilometernya berapa om? Kilometer ini baru 56.000. 56.000. Ya. Tapi masih bagus banget ya om ya. Masih warna bagus. Warna favorit banget loh. Ya, warna kuning. Bener. Antik lah banyak. Yang 1.200 cc. Ya. Om, ini harganya berapa om? Gak mahal lah. Kalau harga geser 112 aja. 112. Ya. Masih bisa nego om? Bisa dong. Oh. Mending datang aja semua nego di sini. Langsung aja ke om Johan ya om ya. Iya. Mau DP CPR 10 juta apa gimana? Datang aja. Datang aja ya teman-teman. Ya. Pokoknya rekomendasi pokoknya di showroom Hans Motor ini. Iya. Selain harga, kualitas unit pun terjaga ya om ya. Iya, tinggal datang. Iya. Nah, ini R3 GX ya om. Ini R3 GX. Mana Matic om? Matic tahun 2018. Matic 2018. Iya. Platnya ganjil, alamat SNK daerah Jakarta Barat. Untuk pajaknya di bulan April 2023. Iya. Kilometernya berapa, Om? Kilometer ini 70-an. 70.000. 2018 masih. 2018 masih bagus banget mobilnya juga ya. Luar biasa, bandar masih tebel, masih masih bagus, bodi masih mulus. Harganya berapa, Om? Harganya ya. Harganya enggak mahal lah. Okay. 162 aja. 162. Masih bisa nego ya, Om ya. Bisa, asal datang aja. Pokoknya semua di sini harganya selain murah masih bisa nego pula ya, Om. Iya, bawa DP CPR kita sikat aja. Nah, kalau ini Terios. Terios 2011 TX Matic. 2011 TX Matic, alamat SNK daerah Jakarta Pusat. Pajaknya di bulan Agustus 2023 panjang. Iya. Kilometernya berapa, Om? Kilometer sekitar 115. 115. Tapi enak banget ini pakainya. Benar, benar. Enggak ada PR, Om ya? Enggak ada, insya Allah enggak ada. Kalau ada PR datang aja. Dijamin dah, Om. Iya. Berapa harganya nih, Om? Harga ini 119 aja. 119. Tuh, teman-teman. Bagus. Rekomendasi. Iya, sip. Di luaran masih 120 ke atas ya, Om ya. Benar, benar. Kurang kita di sini pasti kasih harga yang paling murah lah. Betul, betul. Kalau ada yang kasih lebih murah lagi, kita ganti selisihnya. Itu garansi Om tuh. Iya. Ada lebih murah, ngomong aja. Iya. Terus kita mention lagi ke belakang ya. Nah, ini Sigra. Ini Sigra tahun 2019 yang udah facelift ya. Yang sudah facelift, benar, 2019. Ini ya, manual. Manual. Pajaknya di bulan 10 Oktober. Pajak panjang ya. Oktober, berplat genap, alamat SNK daerah Tangerang. Tangerang Kabupaten ya, Om ya. Iya. Kilometernya berapa, Om? Kilometer ini sekitar 70-an. 70.000-an. Iya. Transmisi manual ya. Iya, yang udah ada kamera mundur ini Kamera mundur, benar. Dan akhir. Yang sudah facelift, model baru ya, teman-teman. Iya. Harganya berapa nih, Om? Ini 127 aja. Wow. Enggak salah nih, Om. Enggak, murah aja kita. Wih, bener lu, teman-teman. 2019 120 7. Murah banget. Iya, murah aja. Bener-bener. Nah, ini Avanza nih, Om. Ini Avanza E tahun 2007. Avanza E 2007. Ini alamat SNK daerah Jakarta Barat. Pajaknya panjang banget, bulan November. Iya. Kilometernya berapa, Om? Kilometer ini 120-an lah. 120. Berapa duit harganya, Om? Ini murah aja, 79,5. 79,5. Waduh, murah. Pokoknya datang aja dah ke sini. Udah datang aja lah. Masalah harga mah kita. Benar. Gampang dia adu-adu dah. Betul, betul. Nah, ini apa? Ini Avanza 2012. G-Matic 2012. Ini pajaknya di bulan Agustus. Pajaknya Agustus, ya. Matic cakep, masih cakep banget. Alamat SNK Tangerang Kota ya. Cakep banget ya. Betul. Kilometer berapa, Om? Kilometer ini juga belum banyak nih, masih 80-an nih. 80.000-an. Ya. Wow, warna silver mobilnya masih bagus, garing bener loh, teman-teman. Masih garing. Mobilnya masih banyak orisinilnya. Ya. Harganya berapa, Om? 115. 115. Ya, murah aja. Kan, teman-teman. Murah aja, yuk. Iya, kondisinya bagus. Ban masih DP 10 bagus. Masih 15 masih bisa.
Ini Innova, bensin. Ini Innova bensin tahun 2012. 2012. Tipe E. Tipe E. Ya, manual. Plat ganjil, teman-teman, pajaknya di bulan Maret, alamat SNK daerah Tangerang Kota. Yeah. Manual bensin tipe E ya. Iya. Yeah. Warna hitam. Kilometernya berapa, Om? Kilometer ini 125. 125. Wow, masih rekomendasi, masih yeah. bagus. Ini yang udah tipe Barong ya, Om ya? Barong ya. Berapa duit, Om, harganya, Om? Ini 147 kali, 47. 147 masih nego ya, Om? Iya. Yeah. Oh, teman-teman masih bisa nego. Pokoknya kredit BP Ceper 10 juta, udah kesini aja ya, Om. Iya, yeah, BP Ceper-Ceper aja, okay. Kita main Ceper lah. Nah, ini tahun berapa nih? Oke. Okay. Nah, ini satu lagi nih ada kita nih, Innova 2008. Plat ganjil, alamat pajaknya di bulan 2. Ya. Tangerang Kota Kabupaten ya? Iya. Nah, ini Om nih Innova tipe G. G. Manual 2008. Manual 2008. Pajaknya ya. Di bulan Februari 2023. Untuk alamat SNK Tangerang ya. Iya. Berplat genap ya, teman-teman. Kilometer berapa, Om? Kilometer ini 120-an. 120.000 kilometer ya. Iya. Harga berapa, Om? Harga murah aja 120. Oke. Selanjutnya nih, Om. Selanjutnya ini. Ya. Nah, ini seninya lagi. Platnya ya. Genap, alamat SNK daerah Tangerang Kota. Pajaknya di bulan September. Iya, ini seninya Matic 2010. XI Matic 2010. Iya. Kilometer berapa, Om? Kilometer ini 120. 120. Masih ya. Worth it ya tahun 2010. Cakep masih ya. Masih bagus, teman-teman. Body-bodinya masih garing, masih auranya keluar. Iya. Betul. Berapa itu, kalau mau ini harganya murah aja. 89,5 teman-teman. Iya, tinggal datang aja kemari. Mau DP DP 15 bisa. Bisa. DP ya. 10 bisa ya, Om. Bisa ya. Aja lah. Kalau terpaksa bisa lah. Sanatanya bagus aja. Datanya mendukung, benar. Iya, betul. Nah, ini ada RAS 2014. 2014. Pajaknya ya. Pajaknya panjang. Pajaknya 2012 nih, Om. Iya, udah panjang. Panjang ya. Toyota RAS, STRD, kilometer 61.000, servis rekod nih, wow. Jarang pakai orangnya nih. Iya, iya, iya. Ya, ini ya. Mah recommended banget nih. Ini benar-benar. KM 60.000. 60.000 ini? Iya. Cakep. Berapa duit harganya, Om? Harganya nggak mahal lah, 146. 146, 2014? Iya. Oke, selanjutnya nih, Om, Avanza tahun 2000? Ini Avanza tahun 2006. 2006? Tipe G. Plat ganjil, Tangerang Kota, ya. Pajaknya Oktober. Iya. Kilometer berapa? Kilometer 130-an. 130.000-an. Tahun ya. 2006, cakep, Avanza G ya. Cakep semua. Wih, iya, aja. Masih bagus, Om. Masih mulus nih. Ban-ban juga, ya, sedeng lah, masih ya, bagus. Masih worth it. Bisa pakai lah. Berapa ya. Harganya, Om? Murah aja ini. 79,5. 79,5 tahun 2004. Tepat aja kita jual lah. Murah. Ada dua loh. Ada 2 unit. 2 unit, Om. Iya, kayak gitu. Warna apa aja? Sama. Sama. Oh, juga, iya. Kondisinya cakep juga, sama cakep, kayak begini. Iya, cakep. Wih, teman-teman naksir loh ini saya nih. Saya beli mobil pasti milih-milih, Mas. Iya, ya. Benar. Jarang-jarang ada 2006 kondisinya masih kayak 2011. Iya, masih mulus semua. Masih bagus semua loh, iya. Hebat, hebat, benar. Okay. Om Hans, kita lanjut lagi ke depan nih. Oke. Okay. Ini ada mobil Xenia. Xenia. Xenia R Matic 2014. Xenia R Matic 2014. Ya. Ini platnya ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Kilometer ya. Berapa, Om? Kilometer ini masih 90-an. 90.000-an. Ya. Tahun 2014. 14. Xenia R Matic ya. Iya. Wow, banyak Matic ternyata di sini. Cakep lah ini. Mobilnya bagus aja. Banget. Nih hitam pakai. Apa-apa nih, Om? Hitam. Hitam ya. Ya. Mengkilat banget loh. Hitam, bagus jadi, banget. Saking keluar hitamnya ini metaliknya kayak saru biru loh, semu-biru ya, semu-semu gitu. Biru ya. Iya, tapi bagus, bagus banget. Kilometernya masih 80.000. Iya, harga cashnya ya. 119 juta. Ya. Masih nego, Om. Nego semua, nego lah. Benar, benar. Nego, benar. Siapa tahu kita lagi BBU kan. Benar. Negonya banyak gitu ya. Teman-teman cari unit berkualitas, pokoknya nggak usah kemana-mana, ke Hans Motor aja. Iya, sip. Oke, okay, yang itu okay, Brio, Om. Yang ini lagi sekarang ya. Ini dari Brio belum ya, Brio. Brio RS. Ini Brio RS tahun 2018. 2018. Matic. Matic. Pajak panjang, baru BBN ini. Karena kan udah diblokir yang punya. Oh.
Kilometer berapa, Om? Kilometer masih sekitar 70-an. 70 ribuan, teman-teman. Iya, 2018 RS. 2018 Matic. RS Matic. Iya. Wah, warna grey. Gue masih ori nih sebagian nih, Om, ya. Iya, rata-rata ya. Mulus lah. Benar-benar. Berapa, Om, harganya? Harganya 165. 165, 2018 ya. RS ya, Om, ya. Iya. Nah, ini yang tempat tertinggi loh, teman-teman. Selain Matic, tapi yang tipenya RS. Iya, siap. Oke. Selanjutnya, Om. Ya, kita ke depan. Ke depan. Ini lagi si Legend CRP. Nih. Ini CRP tahun CRP. 2008 manual, 2000cc. 2000cc. Pajaknya di bulan? Pajaknya panjang. Pajaknya bulan April. Ya. Plat A. Ya. Berplat ganjil. Ya. Ini kok kilometer masih belum banyak nih, 80-an nih. 80 ribuan. Cakep banget nih, masih banyak orisinil. CRP tipe 2000cc manual, Om. Om, ini berapa, Om, harganya, Om? Ini harganya 120. 120 juta masih nego. Nego. Tahun 2008 yang 2000cc manual, jarang-jarang ya, ada CRP manual dengan kondisi yang sangat istimewa. Nah, ya, teman-teman bungkus, tinggal nego aja langsung ya. Iya, ya. Nego aja datang Oke. aja. Oke. Nah, ini Avanza. Ini Avanza 2014. 2014 warna grey. Ya, warna grey. Pajaknya di manual. Bulan Pajaknya bulan Februari, berplat genap, alamat STNK daerah Tangerang. Tangerang Selatan. Iya. Kilometer berapa, Om? Kilometer juga ini belum begitu banyak juga ya, okay. Baru sekitar 90-an juga. 90 ribuan. Wow. Avanza G 2014 manual warna grey. Kondisinya masih bagus. Harganya 120 juta. 125. 125. Iya, nego. Teman-teman, velgnya bagus nih. Sudah option tapi bagus. Iya. Bungkus. Ban-ban tebal. Ban-ban tebal semua, iya. Bagus. DP 10 juta juga. 10 juta. Iya. Ini satu lagi nih. Nah, ini Xenia. Xenia. Ini Pak Avanza. Avanza. Avanza G. Avanza G. 2011. 2011. Manual. Pajak baru. Pajak baru. Pajak bulan 10. Berplat ganjil, alamat SNK daerah Jakarta Selatan. Ya. Kilometernya berapa? Kilometer ini 115. 115. 2011. Harganya berapa, Om? Harga murah aja, 102 aja. 102 juta masih nego. Nego. Wow, pokoknya di sini harganya masih nego-nego keras, pokoknya sama. Iya. Mau DP-DP CPR, kita bisa proses. Betul. Pokoknya dijamin di Hans Motor ini, insya Allah nggak ada lawan. Iya. Harganya benar-benar selain kualitasnya bagus, harganya benar-benar murah. Ya, nah ini. Nah, ini Camry. Camry tahun 2000. Tahun 2010. 2010. Tipe V. Tipe V. Matic. Masih V. Bagus banget, iya. Tuh. Iya, kaget saya. 2010 ternyata ya. Tangan pertama ini. Berplat genap, alamat SNK daerah Bekasi, Om, ya. Kilometer berapa, Om? Kilometer 140. 140 tahun 2010. Nah, ini dia rekod terus nih. Rekod. Oh. Iya. Harganya 100? 142. 142 masih nego ya, Om. Nego, ya. Iya. Buat teman-teman yang mau cash datang ke sini, yang mau kredit langsung ke sini juga. Iya. Datanya siapin, bawa data-datanya KTP, NPWP, TDP sama kartu keluarga ya, Om. Iya. Selebihnya nanti biar Nisi yang ngurusin. Iya, untuk unit lain kalau mau nanya, nah, tinggal kontak saya aja. Betul. Karena kita masih ada lagi, Bro. Ada lagi stok di gudang sekitar 30 unit lagi. Betul. Nah, di Hans Motor ini ada 2 cabang ya, Om, ya. Betul, ya. Satu di Jalan Imam Bonjol, 2 di Jalan Merdeka. Iya. Betul. Teman-teman pokoknya japri Om Johan aja langsung. Stoknya banyak-banyak, harganya murah-murah. Ya. Apalagi nih, Om? Udah, Om, ya? Ya, sementara itu aja. Betul. Nah. Untuk di cabang Imam Bonjol, sudah kita review semua. Insya Allah harganya rekomendasi, bagus-bagus mobilnya. Untuk ketersediaan unit atau pilihan unit yang lain, bisa hubungin Om Johan. Iya, siap. Om, ada yang mau ditanyain, Om, kira-kira, Om? Ya, segera aja datang gitu kan, okay. Bagi yang berminat dengan harga, hubungin kami di Hans Motor. Betul. Dengan ada nomor HP saya, betul. WA. Nah. Disebutin lagi, Om, nomor teleponnya, Om. Nomor telepon WA saya 0811-82-1188. Nah, itu teman-teman, insya Allah handphonenya online 24 jam, Om. Online ya? Terus. Online terus. Iya, pasti online. Kalau nggak dijawab, nanti pagi dijawab. Betul. Nggak usah khawatir, teman-teman. Pas respon. Iya. Oke, siap. Ada sampai, lagi? Udah, sampai ketemu. Oke, nah di teman-teman, showroom saya. Betul, sampai ketemu di sini, ditunggu sama Om Hans. Ya. Bukannya setiap hari, Om, ya? Bukan setiap hari, nggak ada. Nggak ada liburnya, nggak ada, Om, ya? Liburnya, nah, ya. Pokoknya datang aja deh ke teman-teman. Mau janjian malam pun bisa ya, Om, ya? Bisa, nanti diatur, asal ya. Janjian. Betul, asal janjian. Ya. Oke, berikut tadi yang telah saya review sama Om Johan, ya. Ya. Mudah-mudahan bisa merekomendasi buat teman-teman, bisa mereferensi, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu di Hans Motor. Oke, makasih.